Halo Bebe, ini aku lagi fokus sebentar ngerjain tugas analisa SEC tahun ini. Jadi dari analisa SEC tahun ini aku bisa tahu nanti gimana tren grafiknya dan kedepannya itu target kedepannya kita apa biar tahu jelas. Plus ini kan bentar lagi mau raker, jadi ini aku harus selesaiin. Maaf ya Mas, bukannya Bebe nggak mau bantu tapi Bebe aja masih bingung ngebedain SEC sama SIS. Gini, aku jelasin ya. SIS itu adalah Social Economic Status. Apa itu? Bagaimana cara kita menghitung penonton orang itu berdasarkan status sosialnya. Lewat mana? Lewat pendapatan, pengeluaran rumah tangga, pendidikan, sama pekerjaan. Nah, yang satu lagi, SEC, itu adalah Social Economic Class. Nah, itu lebih ini lagi tuh, itu lebih spesifik lagi tuh. Kayak gimana ya cara taunya? Oh, cara taunya itu lewat elektronik. Lewat elektronik seperti apa contohnya? Nih, listrik. Kita bisa mengetahui orang itu apakah dia upper 1, upper 2, middle 1, middle 2 itu lewat listriknya. Misalkan mereka dia pakai 2200 gitu. Atau misalnya dari tabung gas juga bisa. Gitu, ngerti kan? Dan ini aku harus nganalisa SEC-nya 4 program. Oke. Baby ada sesuatu loh buat Mas Andika. Oh. Kamu beli kue? Aku bikin sendiri, Mas. Khusus buat Mas Andika. Spesial. Oh, makasih ya, Bu ya. Nanti dicobain ya, Mas. Mas Pak. Iya, ada yang lagi pacaran nih. Hihi. Enggak, Mas. Aku udah mau pulang. Mas Fajar kok di sini? Oh iya, sekarang gua ngekos di sini. Oh. Ada kue nih. Ini pemberian dari Bibi. Terus buat gue. Okay. Tapi kalau buat lu paling dikasih sama Mang Ikin. Mang Ikin. Iya. Lu apa sih? Bentar. Kue. Enggak, bukan. Nanti gue telepon lagi ya, Putih. Iya. Siapapun pemilik kue ini, tolong simpan uang 100.000 di kulkas atau kue ini saya habiskan. Dik, gimana analisanya? Udah selesai? Kalau kelas internasional udah 86 lagi dikerjain sama Putri. Sisanya tinggal entertainment news sama Nunung. Lumayan dong setengahnya. Besok udah harus selesai lo ya. Lo kejar deh semuanya. Siap. Oke. Okay. Bagista. Ini filenya. Oh ya. Ini yang mana tanaman sini? Bagista habis belanja ya? Iya nih Ren, sekalian lewat. Habis kalau pulang malam gue suka gak sempet sih. Apa sih? Ini. Biasalah. Gue kan harus tetap jaga penampilan gue dari dalam sama luar. Emang kalau habis nikah gitu, perawatannya beda ya, Mbak? Ya nggak gitu juga kali. Gini ya, lo bayangin ya. Kita itu setiap hari ada di ruangan ber-AC kayak gini. Sekalinya keluar, kena sinar panas matahari. Ya kan? Gimana pun kita harus tetap jaga kulit kita dong supaya sehat. Bebas flek. Nggak ada kerutannya nih. Kadang-kadang tuh kulit tuh gampang mengkerut. Pantesan, kulit kamu bagus ya, Gis ya? Gak kayak siapa, Mas? Fajar. Kenyang, Jar. Yoi. Jar, serius dong, Jar. Lu kan? Apaan sih? Balikin, Jar. Balikin apaan? Weh. Cieee.
roommate, akrab banget. Dik, itu hasil analisa udah selesai belum? Kalau udah, biar bisa langsung dikompal filenya. Boro-boro, udah kelar. Orang pacaran mulu. Cieh. Serius, Dik? lu jangan percaya. Lu kan percaya, kan? Lu yang bener dong, siapa sih pacaran-pacaran apaan coba? Udah jelas lu pacaran. Kalau orang pacaran tuh ya, kalau misalnya lagi kerja ditemenin, ya kan? Begitu kalau lagi jauh diteleponin. Siapa sih yang nelfon-nelfon? Oke, Mas Dia, gimana? Jadi semuanya udah aman kan untuk persiapan terakhir? Materi sih sekarang lagi disiapin sama masing-masing produser, Mas. Targetnya besok harusnya udah selesai. Oke, that's good. Oh iya, untuk lu Gista. Iya, Mas. Gua minta lu untuk tahun depannya tuh bikin target share dengan semangat optimistis. Siap, Mas. Tapi lu juga harus pikirin, setiap lu bikin target, lu harus pikirin bagaimana caranya kita untuk mencapai target itu. Iya, Mas, saya setuju. Ini untuk mencapai target sih, Gis. Gua benar-benar ngarepin lo dan tim lo untuk lebih siap lagi, kerja keras dan usaha, karena gue percaya kalau misalkan lo usaha sungguh-sungguh pasti lo akan dapet apa yang lo mau. Siap. Betul, betul, betul. Jadi harus sungguh-sungguh ya, pasti bisa kita dapetnya, ya kan? Pasti, Mas. I will. It's good. Oke, bagus. Permisi, Mbak. Ya, Mang Ikin. Ini air putihnya, Mbak. Makasih, Mang Ikin. Sama-sama. Mbak Gista. Ya. Mau sekalian nitip makan malamnya? Ah, makasih, Mang Ikin. Nggak usah. Soalnya saya udah makan kok. Oh, siap, Mbak. Makasih. Sama-sama, Mbak. Permisi. Deh, bentar. Put, gini, tolong ya lo cek hasil kerjaan anak-anak buat persiapan raker nih. Terus make sure juga kalau misalnya analisanya besok udah ready buat kita present ke Mbak Mutia, oke? Okay? Siap. Oh, lo udah mau cabut ya, Gis? Iya nih, gue harus ke studio kelas internasional dulu kan, ketemu sutradaranya. Lo duluan deh. Titip ya? Ya. Bye. Tapi, Gis. Ini kenapa nih masih males-malesan kayak gini? Iya, gue tahu, gue dengar tadi dibilang apa. Gue belum dapat bukti kan buat nuduh Fajar, kalau Fajar tuh ngambil kue gue. Iya. Jadi yang ada di kepala lo sekarang cuma cari bukti buat Fajar nyolong apa enggak? Iya. Dengar nggak tadi? Besok hasil analisa lo yang belum selesai itu mau dikasih ke Mbak Mutia, oke? Jadi sekarang kerjain. Abis itu mau cari bukti kayak mau cari cewek kayak serah.